yang saya kongsikan, kereta perusahaan. Kemudian Donald Trump ataupun US, memang dia punya targetnya hanya kewangan, hanyalah ekonomi, hanyalah duit untuk mereka buat. Dan Israel mendapatkan tanah Baitul Maqdis ataupun tanah Palestin. Mangsa yang satu, salah satu akidah kita yang berada dekat dengan Palestin, ini Palestin penyelesaian dua negara 1974, dan kita lihat sebelahnya itulah perjanjian yang kuat yang nak diberikan sebagai solusi kepada masalah di Timur Tengah, Palestin Al-Jadidah dekat mana, dekat Mesir. Inilah tempat dia. Kita boleh lihat kawasan yang kering gontang, gunung ganang. Memang kat sini penuh nomad, maknanya Arab Badui dekat sini. Dan tepi barat 22%. Inilah kawasan yang didiami oleh orang-orang Palestin, orang-orang Islam dekat bumi Palestin. Sekarang ni apa yang berlaku? Safatul Qarni dia cubaan ataupun rancangan untuk nak melenyapkan keseluruhan tanah Palestin ini menjadi tanah milik orang Israel. Jadi tanah milik orang Israel. Kami dapat sikit tanah, tak kisahlah mana tanah kan? Yang ada kat Malaysia ni, boleh tak pergi dengan tanah sedikit, kita akan selesai dengan segala hutang yang ada pada orang Malaysia ni ataupun kerajaan Malaysia ni. Kita nampak macam ada baiknya juga kan, dengan hutang-hutang yang ada, yang ada pada tanah apa, pada kerajaan Malaysia ni, akhirnya selesai kan? Dan inilah yang cuba diusahakan oleh penjajah, ialah cuba mendapatkan kan tanah-tanah milik umat Islam kan, tanah-tanah milik umat Islam. Benda ni sentiasa akan berlaku sepanjang zaman kan, atas dasar apa? Dasar pecah dan berita kan, sejak sekian lama kan. Tapi kita lihat saya dah bawa bagaimana, tuan-tuan lihat bagaimana susuk tubuh seorang sultan yang berprinsip, seorang sultan yang jelas, dia menjawab apa yang diingini oleh orang Yahudi. Sebut aku tidak akan melepaskan walaupun segenggam tanah ini, tanah Palestin ini, kerana ia bukan milikku. Tanah ini ataupun tanah itu adalah hak umat Islam. Umat Islam telah berjihad demi kepentingan tanah ini dan mereka telah menyiraminya dengan darah mereka. Yahudi, silakan menyimpan harta mereka. Jika daulah Khilafah Uthmaniyah dimusnahkan pada suatu hari nanti, maka mereka boleh mengambil Palestina ini tanpa membayar harganya. Akan tetapi sementara aku masih hidup, aku lebih rela menusukkan pedang ke tubuhku dan melihat tanah Palestin dikhianati dan dipisahkan dari daulah Islamiah. Ini prinsip yang jelas yang disampaikan oleh Ustaz Al-Hamid kepada Tudih Hazel. Tapi kita lihatlah perangai orang Yahudi ni, di antara perangai yang patut kita tahu. Tuan-tuan sekalian, nak apa berikan idea kepada Donald Trump. Dan kita pernah jemput Aman Palestin sendiri, pernah jemput beberapa kali lah Dr. Murawih ni. Dia merupakan ketua Lajnah ataupun ketua bahagian Baitul Maqdis dalam Kesatuan Ulama Antarabangsa. Disebut apa? Disebut la yuhibbul aqsa illa man arafahu. Tidak akan mencintai Al-Aqsa ini melainkan siapa yang mengenali, siapa yang tahu tentang Al-Aqsa. Wa la yuhibbul aqsa illa man ahba Rasulullah. Tidak akan mencintai Al-Aqsa melainkan siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yuhibba Rasulullah illa man ahabba al-Aqsa. Dan tidak mencintai Rasulullah melainkan orang-orang yang mencintai Al-Aqsa. Mampu untuk lawan Israel kan? Tetapi bantuan apa? Bantuan untuk mereka survive dari segi makanan, perumahan dan sebagainya. Sebab apa? Untuk melawan kehendak Israel menghancurkan Palestin, akhirnya orang Palestin keluar ke Palestin. Jadi kita bantu mereka ni untuk mereka stay kat sana, mereka tetap teguh mempertahankan tanah wakaf Islam, tanah Palestin. Jadi insyaAllah saya mengajak pada malam ini yang pertama ni kita disediakan tabung-tabung Palestin, tabung bergerak, tabung Palestin pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan perempuan sekalian kita ambil bahagian kan? Jangan ada antara kita yang termis lah. Walaupun RM1 ke RM5 ke RM10, kita ambil bahagian. Mudah-mudahan apa kita sedekahkan itu adalah sedekah terbaik kita zahirkan atas perjuangan kita ini. Tabung Palestin masih kita sediakan ke belakang sana insyaAllah. Yang keduanya, kita ada juga liyasu'u wujuhakum wal yadkhulul masjid kama dakhaluhu awwal marratin wal yutabbiru ma'alau tadbira. Kata Trump
لقد عني فريقي ليلا ونهارا لإنجاز هذه المهمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من عاداهم. قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. قال ترامب: إن شعوب المنطقة نعمل لمصلحتها ولا بد أن تقبل بما عملنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: أنتم شرقي نهر الأردن وهم غربيون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الشجر أو الحجر فيقول الشجر أو الحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتله. قال ترامب: لابد للعرب أن يعتذروا عن الحروب التي خاضوها. وقال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إما أن يقتلنا كلام ترامب وأعوانه، وإما أن يحيينا كلام الله، ونحن على مفترق الطرق، لأنهم يخوضون حربا عقائدية يطاؤون ما هو مسطر في توراتهم ويعملون بمقتضاه. ونحن أمة إذا لم نعمل بما جاء في كتاب ربنا فلا قيمة لنا. نحن اليوم في حالة ضعف، والضعف لا يعيبنا والاحتلال لا يعيبنا، فإن الله عز وجل يقول: وتلك الأيام نداولها. وقال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من غلبة وقوة وارتفاع شأن حتى يميز الله الخبيث من الطيب. فإن كان هنالك من كلمة نقولها فأنا أقول له: شكراً ترامب، لقد كشفت الحقائق ووضعت كل واحد أمام شخصيته وقدره وفؤاده. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, itu sedikit video pada malam ini. Kita lihat bagaimana prinsip yang jelas yang diperjuangkan oleh negara jiran kita dengan jiran Palestin dan Jordan. Dan memang setakat ini kami sembang dengan ulama-ulama Palestin, kata benda ini memang mustahil tak berlaku lah. Kalaulah sesuatu kondisi berlaku, maknanya memang akan berlaku peperangan yang besar ataupun berlaku konflik yang besar. Jadi mereka masih terlalak, tapi yang ditakut ialah perancangan musuh di sebalik itulah. Maknanya bawah tanah ataupun di bawah meja mereka tak nampak, tapi akhirnya menutup Israel untuk mereka bertapak ke sana. Jadi insyaAllah pada malam ini saya nak ajak tuan-tuan perempuan sekalian untuk sama-sama kita bantu mereka dengan semampu kita, dengan semampu yang kita boleh, untuk kita memenangkan umat Islam yang berada dekat Palestin. Sedikit video satu tempat yang terletak dekat mana, dekat semenanjung Sinai, dekat Mesir. Kalau khilafah Uthmaniyah dengan atas dasar apa? Atas dasar kebebasan. Maknanya apa? Selama ini Islam memerintah tak bebas, kita terpaksa ikut undang-undang Islam. Para wanita terpaksa pakai tudung, kita terpaksa belajar bahasa Arab, kita azan dalam bahasa Arab. Maknanya kebebasan ni terjemah siapa ataupun negara terlibat dalam perjanjian ini. Kita ada Saudi, kita ada Mesir, ada UAE dan sebagainya. Negara-negara yang terlibat, yang setuju dengan ini dan menjanjikan projek ini. Jadi apa yang mereka mahu? Apakah yang mereka mahu sebenarnya daripada perjanjian abad ini? Saya bawa sedikit sirah, sejarah, supaya tuan-tuan puan-puan sedar bahawa apa yang berlaku ini merupakan rentetan peristiwa yang panjang. Bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, tetapi yang Belanda